Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Ku, senang sekali saya Ova kembali menyapa Anda dalam program Kampus Corner menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema UKM Catur Udinus, Raih Prestasi di Kejuaraan Tingkat Nasional. Telah hadir bersama saya, atlet catur Udinus, Mustafa Iqbal. Halo, selamat siang Iqbal. Halo, selamat siang, Mbak. Iqbal Koboi Junior, oh, bukan. <laughs> bukan. <laughs> bukan beda Iqbal ini Mustafa Iqbal yeah. gitu ya. Iqbal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik kabarnya. Ya baiklah ya orang habis menang ya habis juara harus baik ya Iqbal yeah, ya. Tapi harus sehat kan ya? Sehat. Habis bertanding masih fit kan ya? Masih. Masih. Oke. Okay. Kasih bukanya apa nih setelah bertanding Iqbal? Kuliah seperti biasa. Oke, okay, kuliah seperti biasa yeah. ya karena udah mulai perkuliahan yeah. seperti biasa offline ya? Offline. Offline nih. Seneng nggak atau Senang. udah terlalu nyaman daring? Senang offline, oh, senang offline, yeah. oke, okay. dan juga telah hadir Ketua UKM Catur Udinus, Surya Wahyu Putra. Halo, selamat yeah, siang, hello, Surya. Selamat siang juga, ya kalau Surya kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga. Baik juga lah yeah. ya, kan juara juga kan? Yeah, iya. Iya. Pokoknya yang habis juara tuh harus selalu baik ya kabarnya, <laughs> karena habis juara. Yeah, Fit juga kan tapi sehat kan ya? Iya yeah, sehat. Karena kayaknya ini tadi uh, pertandingannya di luar Semarang gitu loh, perjalanan jauh gitu ya. Sehat ya. Kalau Surya, kesibukannya apa nih? Kesibukannya sama seperti Iqbal sih, kuliah, kuliah ya? ya, kuliah yeah. dan mengurus UKM dong. Iya, juga. Okay, karena ini sebagai ketua nih, ketua UKM-nya nih menghidupkan UKM catur Udinus Oke, okay. nah ini Iqbal nih kan baru-baru ini uh, berhasil nih menjadi juara, gitu ya. Ini boleh diceritakan dong ini kan, eh yang juara berdua ya ternyata iya, ya. Juara berdua. Boleh diceritakan dong perasaannya nih setelah mendapatkan juara, gimana dari Iqbal dulu deh. Perasaannya tentu sangat senang ya, apalagi ini turnamen darat. Uhum. mahasiswa pertama kita. Oke, okay, karena sebelumnya yeah. dulu Kayaknya pernah ya oh, daring gitu ya. Maksudnya yang bergu oh, bergu. untuk tim darat mm -hmm. baru pertama ini. Jadinya, Dan sebelumnya kan daring ya yeah, karena pandemi. Daring, Berarti yeah. ini kemarin diadakan langsung? Yeah, secara langsung. Iya secara langsung di Surabaya. Di Surabaya seneng yeah. gitu seneng, ya, yeah. seneng. Perasaan yeah. senengku seneng. -seneng. pikir perasaannya biasa aja mbak soalnya udah sering menang <laughs> gitu, enggak ya. Iqbal bukan anak sombong ya. Oke, kalau Surya gimana perasaannya nih? Tentunya seneng juga, apalagi turnamen ini kan. Selain jadi ketua, juga ikut main juga jadi atlet. Oh iya, iya. Tadi aku baru tahu sempat ngobrol kan ya, kan tadi oke okay, ketua mendampingi gitu aku yeah. pikir yang lomba hanya Iqbal, ternyata ini lombanya tim ya, yeah. berregu. Jadi Iqbal dan juga Surya nih sama-sama maju bertanding. Yeah. Satu regu juga. Satu regu juga. Yeah. Satu regu juga. Satu regu juga. Emang nih Udinus ngirim berapa regu nih? Kalau untuk Udinus mengirim 6 pemain, mm -mm. harusnya kan 7 ya kak. Mm -mm. Satunya tidak berangkat karena sakit. Oh, karena sakit yeah. enam berarti ya, enam yeah, ya berarti enam. Berapa, berapa? Tuh dua, dua regu dua ribu regu, yeah. regu. Satu regu isi tiga orang. dua regu isi ribu yeah. Tapi memang memang di catur kalau dua memang satu orang eh satu tim satu regu emang dua orang dua beda beda Beda-beda sih tergantung penyelenggara aja sih. Oh, ada yang empat, aja ada yang tiga, okay. ada juga yang lima, satu cadangan. Oh, berarti enggak iya. pakem ya? Iya, kalau gak pakem satu pergu tuh harus tiga gitu, yeah. enggak ya? Oke okay, oke. Okay. Keren loh ini perasaannya pada seneng gitu ya. Ini ngomong-ngomong nama ajangnya apaan nih kemarin lomba apa? Untuk nama ajangnya itu ITS Chess Competition 2022. ITS Chess Competition 2022, yeah. berarti otomatis nih secara tidak langsung kalau berdasarkan nama nih ya, yeah. berarti yang mengadakan ITS, yeah, yeah. sekali oh, okay. right. ITS yeah. di Surabaya, yeah, berarti, Surabaya yeah. dan diadakan secara langsung, berarti kalian ke Surabaya kemarin. Iya yeah, kemarin. Oke, okay. seneng ya pasti yeah, ya. Iya. alhamdulillah senang. Sambil jalan-jalan <laughs> <laughs> yeah. Iya. Yes. Iya dong. Enggak. enggak, enggak. Oh, sempet ya. Yeah. Jadi. Fokus bertanding Fokus ya. bertanding. Fokus bertanding. Kalau anak, -anak dunius mah kayak gitu ya, mahasiswanya iya. kalau lomba ya, fokus dulu. Kalau sudah menang, baru jalan-jalan. Nah, kalau iya. sudah menang, baru jalan-jalan. Nah, ini kan menang, jalan-jalan nggak -jalan habis itu? Nggak sempet juga. <laughs> nggak sempet juga? Iya, karena Soalnya... malamnya langsung pulang. Jadwal oh, oh, keretanya. Langsung ya? Iya. Kereta. Itu berarti pertandingan hanya diadakan dalam waktu satu hari aja? Iya. Iya, satu hari sebenarnya dua hari itu. Oh sebenarnya dua hari. Yang hari Sabtu itu kan perulangan, oh, kebetulan Udinus okay. kotanya yang bergu, hari Minggu aja. Oke, okay, berarti yeah. satu hari aja setelah hari selesai, Aceh. juara langsung pulang yeah, langsung, gitu langsung ya? Iya, langsung ke ya. Semarang. Itu hari Minggu? Yeah. Yeah, iya, hari, hari Minggu. Oh, karena seninya ada kuliah. Iya, yeah, yeah. ada kuliah oh. juga. <laughs> ini nih, Wak Sisi nih keren nih, lomba juara setelah itu kuliah tetap jalan ya? Iya. Yeah. Keren banget. Lih, ini ngomong-ngomong dari tadi juara-juara, juara berapa? Juara dua. Juara dua? Iya, yeah, juara dua. Loh. Ketahui dia, kan? Biasanya yeah. saya juara satu, <laughs> dia, <laughs> ya, Oh iya, toh dia juara satu, ya. Iqbal, ya juara dua, tapi kan tingkat nasional. Iqbal, yeah. keren banget loh. Banyak mengalahkan tim pasti. Team, yeah. kan pasti. ini berhubung di tingkat nasional otomatis uh, yang ikut banyak, kan banyak. ya? Kayak gitu. Oke, okay. tadi ITS chess competition, competition yeah. 2022, gitu ya, dari gitu ya. Berarti diselenggarakan di Surabaya di kampus ITS-nya? Bukan. Oh, bukan. Di mana? Di Mall Pakuwon Mall. Oh, Pakuwon Mall. Iya, yeah, di situ. Berarti di mall dong. Iya, yeah, di yeah. Disaksikan yeah. banyak orang. Iya, yeah, ada banyak yang melihat itu. Oke, okay, ini berarti ini uh, challenge-nya lebih ya. Lebih. Iya. Yeah. Lebih karena yang nontonin banyak. Apa ada ya pertandingan catur di mall. Aku oh, baru tahu. Oh, the the ada oh, yeah. sering itu. Oh, sering. Iya, sering. Yeah, the the sering. Tapi itu mengganggu konsentrasi kalian enggak? Kan di mall kalian tahu sendiri ramai, apalagi yeah. hari Minggu tuh. Alhamdulillah sih enggak ya, karena udah sering tanding jadi pengalaman gitu udah nggak mengganggu. Weet. udah fokus ya. Yeah. Jadi kayaknya nih Iqbal sama Surya kalau main gitu ya tanding catur, langsung seketika hening walaupun padahal rame. Yeah. Iya. Gitu. Yeah. Langsung fokus ke papan aja. Wes fokus yeah. ke papan loh, fokus ke papan gitu. Kalau Iqbal juga udah biasa banget ya kalau yeah, di rame gitu. Tapi emang biasanya kalau pertandingan catur gitu hening atau kalau saya lihat di TV nih biasanya tuh hening iya harusnya hening kalaupun hmm. ramai pun harusnya ditegur sama wasit oh iya ya yeah. nah, tapi kalau di mall kan ramai enggak eh, apa apa enggak ditegur gak apa -apa sama sih, wasit enggak ditegur juga enggak <laughs> <laughs> ditegur juga tapi lebih suka pertandingan yang hening atau yang rame mungkin kalau hening biar lebih fokus atau tergantung situasi kadang kalau lobanya yang Mungkin yang sangat penting, mm -mm. lebih suka yang hening. Okay. Cuma, kalau ada yang turnamen-turnamen biasa kayak open-open gitu, yeah. yang rame kadang lebih seru. Oh, malah lebih yeah. seru ya, bener-bener jadi seperti itu, pemirsa kan biasanya kan kalau catur kan takutnya kan mesti yang hening ya, sukanya yeah. yang hening terus. Oh, mungkin biar fokus gitu, yeah, biar fokus. tapi ternyata kalau yang kayak open-open gitu malah lebih seneng yang lebih rame yeah. karena yeah. lebih seru gitu ya. Oke, okay. nah ini untuk persiapannya sendiri nih kalian waktu sebelum lomba ini kemarin berapa lama sih persiapannya? Kalau persiapan sih mungkin bisa jauh-jauh sebulan dua bulan mungkin sudah persiapan untuk mengikuti lomba itu seperti latihan-latihan rutin mm -hmm. kita juga mengundang pelatih dari Jawa Timur juga. Oh iya. Iya. Wah oh, totalitas banget iya. ya Yunus ya Total sampai mengundang pelatih dari Jawa Timur. Iya Jawa Timur. Iya. Apa karena lombanya di Jawa Timur? <laughs> Bukan, bukan enggak. Kenapa Nggak. tuh? Yeah. Ya kan ngepasin aja banyak di Surabaya, di Jawa Timur gitu. Kenapa? Kenapa memilih memanggil uh, pelatih dari Jawa Timur? Karena itu kan uh, statusnya pelatih ponjatim ya. Iya, okay. mungkin karena itu udah berkualitas. oke oh, okay. mencari Jadi, kualitas. Iya, Udinus memilihnya yang bagus pelatihnya. Luar biasa. Emang hmm. Udinus tuh kalau memberikan pendampingan gitu totalitas gitu ya, yeah, ya yeah, semuanya totalitas. ya nyampe dari Jawa Timur didatangkan gitu ya untuk melatih sehingga bisa jadi juara yeah. keren banget loh <laughs> ini di tingkat nasional gitu loh tadi berarti persiapannya sekitar sebulan Sembilan, sampai yeah, dua bulan gitu bulan, ya belan, berlatih berlatih terus nah itu berlatihnya tiap hari atau terus persiapannya seperti apa nanti kita ceritakan tapi setelah jeda berikut yeah, ini siap. ya pemirsa yeah. jangan kemana-mana kami akan kembali untuk anda usai jeda berikut.